Seorang warga di Bekasi, Jawa Barat diamankan tim Reskrim Polres Metro Bekasi setelah sebelumnya melakukan perbuatan penistaan agama dengan cara melecehkan buku agama dengan alat vital. Tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kota akhirnya mengamankan seorang warga berinisial Kopi Fatahila di rumahnya di kawasan Rawalumbu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pelaku dibekuk usai videonya viral di media sosial lantaran melakukan tindak penistaan buku agama. Rilis kejadian kemarin sore, jadi tanggal 26 November hari Jumat sore, viralnya sebuah video yang kemudian di karena sensitif anggota mengamankan yang bersangkutan, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan ras dan antar golongan, dengan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini langsung diamankan anggota kemarin sore di kediaman yang bersangkutan. Sudah dibuatkan LP yang mana hal tersebut disarankan oleh anggota kami, anggota Reskrim, untuk mencegah terjadinya kegaduhan di masyarakat. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ada 4 orang saksi, yaitu dari lingkungan tersebut, ada Ketua RW, kita periksa juga sebagai saksi, kemudian Saudara Dede, Saudara Sobari, dan Saudara Saiful. Polres Metro Bekasi Kota menjelaskan, pelaku ditangkap lantaran dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan secara individu maupun kelompok berdasarkan SARA. Selain memeriksa 4 orang saksi, pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman 6 tahun penjara.